banyak laluan trafik yang cuba masuk ke Kuala Lumpur, dan kita membuat kawalan mana kenderaan yang masuk untuk memberi perkhidmatan essential service kita benarkan, dan kita haraplah masyarakat memberi kerjasama untuk yang mana tidak ada keperluan keluar, tolong berada di rumah membantu dan mematuhi pada arahan kerajaan untuk kekal di rumah membantu kita menghadapi era COVID-19 ini. Jadi kita nasihatkan untuk masyarakat yang tidak ada urusan di luar, pastikan anda berada di rumah, bantu kita untuk memastikan wabak ini dapat kita hadapi dengan jayanya. Untuk makluman semua, kita sentiasa memberi kawalan. Laluan masuk ke Kuala Lumpur, kita akan membuat kawalan 24 jam. Di Ceras kita ada 8 lokasi kita dirikan sekatan jalan raya. Di lokasi ini adalah lokasi utama. Lokasi utama di mana lokasi utama jalan masuk ke Kuala Lumpur daripada Kajang. So kalau kita tengok lokasi ini masih banyak lagi lah kenderaan panjang sampai ke belakang. Dan bila kita periksa, majoritinya adalah memang bekerja yang daripada essential services tu. Dan saya tengok lebih kurang adalah 10% yang memberi alasan untuk pergi ke pasar, pasar pagi. So sekarang ni pun awal pagi, pasar pagi. Dan di Ceras pun ada lagi 4 pasar pagi. Tapi rondaan yang kami buat, kita tengok sekarang ni dah ada berlaku kesedaran daripada masyarakat yang mana yang social distancing tu, dia orang dah praktikkan. Kita tengok dia orang dah tak berkumpul. Dia orang dah ada mula menjarakkan diri lah.